Baik, Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, berjumpa kembali bersama kami dalam Potensi Daerah. Kali ini, produksi dari tim RRI Sungai Liat Provinsi Kebon Bangka Belitung. Nah, kali ini di manakah kita? Ini adalah menu kuliner khas daerah Bangka Belitung yang cukup legendaris dan juga menjadi kuliner satu-satunya andalan yang tidak terlupakan oleh masyarakat Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Yuk, kita lihat menu makanan apa. Nah, inilah lempah kuning, makanan khas masyarakat Pulau Bangka. Untuk memasak lempah kuning ini, menggunakan bumbu cabai, kunyit, terasi, asam jawa, dan bumbu penyedap lainnya. Semua bumbu dihaluskan, kemudian dimasak bersama ikan hingga lembut dan menyatu bumbunya. Lalu, siap dihidangkan. Pemilik lempah kuning Muara Pangkal Pinang, Obi Ardi, sengaja mengembangkan rumah makan lempah kuning karena banyak diminati masyarakat maupun konsumen tidak hanya dari dalam, tapi juga dari luar Bangka Belitung. Awal mula, ya, tercetus ide untuk membuka rumah makan ini. Ya, awal mula idenya berawal dari hobi makan lempah kuning, hobi masak juga. Berawal dari hobi sih, hobi memasak, sehingga tercetuslah pengen membuka warung. Dan alhamdulillah, berselang 3 bulan, sering dikasih nelayan ikan juga, dan dengar masukan nelayan-nelayan yang sering makan mie, terus dia kasih ikan, kita masak lempah kuning, kita ajak makan bareng, terus mereka bilang masakannya enak. Jadi 3 kali mereka bilang enak, akhirnya kami putuskan untuk buka warung lempah kuning Muara. Oh gitu, ya kita kan khas Bangka, ya. Lempah kuning. Peminatnya gimana nih, dari mana aja? Peminatnya memang ini klaim lempah kuning Muara tidak hanya datang dari dalam daerah, tapi dari sini juga dari luar daerah. Bahkan warung lempah kuning kita sudah didatangi beberapa turis mancanegara dari mulai Amerika, Eropa juga, benua Amerika, Eropa, ke Afrika dan Asia. Makanan khas Bangka Belitung yang sudah ditetapkan sebagai budaya cagar tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya pada tanggal 20 Oktober 2015. Jadi memang kita bagaimana pengen melestarikan dan ada kebanggaan tersendiri kita bisa membranding terus melestarikan masakan khas daerah kita. Dan juga pendengar pemirsa RRI Net, demikian barangkali makanan lempah kuning khas daerah Bangka Belitung di Muara ini yang cukup, bila Anda lihat juga peminatnya cukup banyak di siang hari ini, menjadi salah satu menu andalan makanan khas di Pulau Bangka ini.